Nilai kamu kenapa sekarang menurun ya? Maksudnya Bu? Iya, nilai ulangan praktikum kimia yang kemarin itu nilainya jelek banget. Biasanya kan nilai kamu itu 9, bahkan 10. Tapi yang kemarin cuma 7. Kenapa sih, Lan? Kok kamu jadi ketiduran gitu? Emangnya semalam kamu tidur jam berapa? Aku semalam bangun jam 3. Habisnya aku harus belajar biologi, Kak. Hari ini ulangan. Yaudah, nanti pulangnya kakak jemput ya. Enggak usah. Enggak usah gimana? Emangnya kamu mau pulang naik apa coba? Iya, tapi kan ada... Ada apa? Kamu mau bilang kamu dianterin pulangnya sama pacar kamu itu. Kakak gak ngijinin. Yaudah, sekarang kamu turun, nanti kamu terlambat masuk kelas, ya. Yaudah. Yaudah, aku masuk ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lan, buku. Ketinggalan lagi. Kok dia jadi ceroboh ya? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Wulan. Oh iya, Ibu mau bicara sama kamu. Nilai kamu kenapa sekarang menurun ya? Maksudnya, Bu? Iya, nilai ulangan praktikum kimia yang kemarin itu nilainya jelek banget. Biasanya kan nilai kamu itu 9, bahkan 10. Tapi yang kemarin cuma 7. Kamu harus lebih giat belajar ya, Wulan? Baik, Bu. Ya udah. Ibu ke dalam dulu ya. Iya, Bu. Wulan. Karaman kok belum pulang? Iya, tadi buku kamu tuh jatuh di mobil nih. Wah, makasih ya. Yaudah kalau gitu aku duluan. Sebentar. Tadi kakak dengar pembicaraan kamu sama guru kamu. Katanya nilai ulangan kamu tadi jelek. Ini pasti gara-gara kamu pacaran. Iya kan? Enggak kok, Kak. Udahlah, Lan. Kamu tuh ikutin saran kakak. Kamu putusin pacar kamu. Kamu fokus belajar. Ingat, kamu harus mendapatkan perguruan tinggi yang favorit. Ngerti kan? Iya, Kak. Yaudah, kakak pulang dulu ya. Selamat belajar, Ulan. Ya. Nah.